Halo guys, berikut ini cara menambah sidik jari di Oppo A54. Jadi Oppo A54 itu sidik jarinya di samping ini. Untuk kalian yang ingin menambah sidik jari, bisa tarik panel notifikasi masuk ke bagian pengaturan ini atau pilih icon ini. Masuk juga ke pengaturan. Jadi dari pengaturan pilih cari menu sidik jari, yang ini sidik jari wajah dan kata sandi. Dan di sini kalian bisa lihat ada tambahkan sidik jari. Nah, jangan lupa kata sandi layar kunci, Anda tidak akan dapat membuka kunci ponsel atau memulihkan data ponsel. Ini saya kebetulan belum set kunci layar, jadi pilih lanjut. Nah, ini karena pertama kali, saya akan gunakan yang pola ini. Pilih gunakan tipe kata sandi berbeda, saya akan pakai pola supaya lebih mudah. Ulangi pola yang sama, minimal itu 4 titik pola. Nah, baru langsung dialihkan untuk menambah sidik jari. Petunjuknya sudah ada di sini. Sidik jari bisa digunakan sebagai kunci layar dan sandi pembayaran. Letakkan jari pada ikon sidik jari di ponsel Anda seperti ini. Jadi kalian coba posisi yang berbeda-beda sesuai pas kalian menggunakan ponsel. Kemudian pilih lanjutkan. Pilih lanjutkan. Nah, ini sudah selesai kita tambahkan. Kalian bisa nambahkan lagi di sini untuk kalian yang ingin menambah sidik jari lain. Ini saya contohkan ketika kita membuka kunci pakai sidik jari, dia langsung nyala. Itu saja, semoga informasi ini bermanfaat.